Mungkin ada yang ingin ditambahkan ke dalam yang terkait keramaian di internet ini. Ya gini ya, komentar boleh, komentar enggak boleh. Boleh saja, hanya pendapat saya ya. Konstitusi peralihan itu kan ada 91B kalau tidak salah ya, yang menyangkut masalah pemerintah Indonesia itu menghargai asal usul tradisi di sehingga bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur paku alam yang melaksanakan itu aja ya kan, dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu aja bunyi undang-undang istimewanya itu. Tapi kalimat dinasti atau tidak di situ juga enggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada. Ya juga dulu aja yang dinasti anu undangnya undang-undang dasar. Sedalam. Ini terkait efeknya berdampak dengan ramainya masyarakat nanti siang akan berdatangi kantor. Ya silakan saja ya, itu masyarakat, yang penting saya tidak menyuruh. Sudah ada permintaan maaf bagaimana agar saudara memaafkan dengan pernyataan Ade Armando? Ya oh, pernyataan itu belum ada ya, jangan ditanggapi. Ya kalau mau, kalau enggak. Siapa yang berat? Tersinggung nggak Ngarso dalam terkait dengan pernyataan? Bukan masalah tersinggung. Ini sebetulnya kan pengertian dinasti apa dulu mereka katakan. Saudara saya nggak ada yang dapat fasilitas. Dan saya tunduk pada undang-undang republik dengan modal bagi ini Terima kasih.